Pemain PSM Makassar Dava Salman terpilih pemain muda terbaik pekan ke-16 Liga 1 musim 2023-2024. PSM Makassar mengalahkan Arema FC 3-0 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Jumat 20 Oktober 2023. Dava Salman tampil impresif sepanjang laga melawan Arema FC. Bersama Yuran Fernandes, Dava Salman mampu menghalau serangan Arema FC. Tidak heran, ia dinobatkan sebagai pemain muda terbaik pekan ke-16. Pembawaannya cukup tenang membuat kedalaman skuad Juku Eja semakin mantap. Prestasi itu diumumkan lewat akun Instagram Liga 1 Match. Penghargaan ini menjadi motivasi lebih bagi Dava sebelum berlaga di AFC Cup. Apalagi tidak semudah menembus skuad utama PSM Makassar. Ia baru 5 kali tampil membela PSM Makassar. Pertama kali diturunkan saat melawan Barito Putra. Sejak saat itu, Dava rutin diturunkan sebagai pemain pengganti. Perlahan tapi pasti, Dava Salma mendapat menit bermain 5 laga terakhir PSM Makassar.